alur bursa kerja kemahasiswaan. Saat akademik sudah menerima ijazah atau sertifikat kelulusan, sudah menerima nilai. Saat keuangan sudah melunasi biaya kuliah sebelumnya. Saat kemahasiswaan, status akademik sudah lulus, belum bekerja atau sudah bekerja, sudah bergabung dalam grup alumni WA Rumah Kopi Institute, mengisi formulir bursa kerja, tujuan mengisi untuk mencari pekerjaan atau memberikan info lowongan kerja. Selanjutnya menghubungi lembaga untuk tindak lanjut bursa kerja. Jadi bursa kerja itu bisa untuk mencari lowongan kerja atau memberikan informasi lowongan kerja mungkin bagi adik-adik kelasnya yang ingin bekerja setelah lulus. Dan nanti informasinya bisa formulir via online atau via WhatsApp. Baik, terima kasih.